Sejak sekian lama, madrasah yang mengamalkan sistem pengajian pondok di selatan Thailand wujud bak cendawan tumbuh selepas hujan. Pun begitu, ia terus dipandang sepi segelintir pihak seterusnya membataskan bantuan keperluan yang didambakan buat pelajarnya. Walaupun ada yang terpaksa berdepan dengan pelbagai kekurangan, cabaran itu tetap disahut demi memartabatkan pendidikan Islam. Ikuti tinjauan Nik Munirah Nik Hassan yang ke Yinggo Narathiwat Thailand baru-baru ini. Bayangkan jika anda tinggal dalam sebuah rumah yang hanya berukuran 6x8 meter persegi. Di belakang saya merupakan sebuah madrasah yang terletak di Yinggo, Narathiwat, Selatan Thailand yang dihuni lebih 15 orang pelajar tahfiz. Mereka makan, tidur dan mengaji hafazan di sini. Mereka, saya kirakan, tinggal dalam keadaan yang cukup daif kerana tidak mendapat peruntukan yang diperlukan daripada kerajaan Thailand. Madrasah Imroniah Yinggo diasaskan seorang ulama tempatan, Ustaz Imra Idris, sejak 2 tahun lalu. Kebanyakan pelajarnya terdiri daripada anak yatim dan golongan kurang berkemampuan. Walaupun tinggal dan belajar di tempat yang kurang selesa dengan ketiadaan sebarang perabot, pelajar ini tidak pernah mengeluh, sebaliknya redha dan gembira dapat mendalami Islam. Bangun kepak, maya tahajud, waktu baca Quran, maya subuh, tung ngaji sampai ke 7 makan nasi. Pelajar ini turut diajar berdikari dari usia muda, antaranya memasak sendiri hidangan untuk dinikmati bersama. Setiap bulan, madrasah ini memerlukan perbelanjaan antara RM2 hingga RM3,000 bagi keperluan asas. Oleh kerana kekangan kewangan, pengasas dan pelajarnya buat masa ini hanya mampu mengimpikan sebuah madrasah yang lengkap dan selesa untuk didiami. Untuk 3 bangunan itu saya perlu, masjid, asrama budak, lepas itu rumah ustaz. Dalam 7 juta itulah. Kenapa? 7 juta lah satu-satu. Semualah. 7 juta. 7 juta baht. Kira-kira kalau macam ustaz ni dapat peruntukan lah dari macam kerajaan. Tak. Tak dapat. Walaupun sebab melihat kekurangan di madrasah ini, namun dapat dirasai di hati setiap pelajarnya tersemat semangat yang kental untuk menimba ilmu berkaitan Islam sehingga peringkat tinggi. Bagi yang prihatin untuk membantu Madrasah Imroniah Yinggo ini, bantuan boleh disalurkan ke akaun tertera. Laporan Nik Munirah Nik Hassan, Narathiwat, Thailand.